Syederalun, jajaran Polres Biren melibatkan 440 personil dalam kegiatan operasi Mantap Rata Rencong 2018 yang mulai berlangsung 20 September sampai 21 Oktober 2019 mendatang. Hal itu disampaikan Kapolres Biren AKBP Riza Yulianto SESH saat gelar pasukan operasi tersebut di halaman Mapolres Biren Rabu 19 September 2018. Dalam gelar pasukan tersebut, Kapolres Biren bertindak sebagai pembina upacara membacakan amanat tertulis Kapolri Tito Karnavian, PhD, dan dihadiri Sedaka Biren, Ketua DPRK, dan Dim 0111 Biren, serta unsur terkait lainnya termasuk Ketua KIP dan Ketua Panwaslih Biren. Diwujudkan antara lain dengan penegakan supremasi hukum, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai penanda utama demokrasi. Kegiatan utama dalam operasi tersebut adalah untuk menyukseskan agenda nasional tahun ini, yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden yang dilaksanakan serentak nantinya. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi on TV.